بسم الله الرحمن الرحيم. Kepada kedua calon mempelai yang berbahagia, Mas Syafroni, Mbak Juliana, sebentar lagi ini akan dilangsungkan prosesi atau pelaksanaan ijab kabul, yang mana ini merupakan awal jenengan berdua akan melangkah mengarungi bahtera rumah tangga. Ini juga merupakan suatu peristiwa yang sangat berarti, sangat bersejarah bagi kehidupan jenengan berdua. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati faman rughiba an sunnati falyasallim." Dengan nikah tolong diniati karena Allah, diniati ibadah, diniati untuk memperoleh ridha Allah. Nanti kalau niatnya sudah demikian, insya Allah apabila dalam perjalanan rumah tangga jenengan menemukan sesuatu yang enak maupun gak enak, jenengan pasti akan ikhlas ridha menerimanya karena sudah diniati ibadah. Memang segala sesuatu tergantung pada niatnya ya. Innamal a'malu binniyat. Roni, Mbak Juliana harus berani menerima segala kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing. Kalau ada kekurangannya, ya tolong diterima dengan sabar, ikhlas, lapang dada. Insya Allah pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Yang jelas di dunia ini nggak ada yang sempurna. Diadakan pernikahan untuk saling mengisi, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sahroni Nur Arifin bin Sukito, angkah tuka wajawa tuka mahtu bataka Juliana binti Parjito di mahri min agawa bisolah wal fungsi minun wa agawa isnata wa isuna alfi watis ata asaru kubi'ah halam. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha Juliana binti Parjito bil mahril madhkurah halan. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salam lembah dalam. Happy wedding Juliana dan Roni. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah dan juga dapat momongan. Amin. Untuk Mbak Ana dan Mas Roni, selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru Mbak Ana. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah segera diberi momongan.